Saya beberapa bulan yang lalu membeli Omron ten blood pressure monitor, ya, tensimeter pergelangan tangan tipe HEM6161. Mari kita lihat dulu dari boxnya, memiliki garansi 5 tahun, modelnya seperti ini, nanti barangnya saya tunjukkan. Memori 30, ini petunjuk di belakangnya ya, start stop, ini ada indikatornya untuk pemasangannya di pergelangan tangan supaya tidak salah. Jika salah akan muncul indikator seperti ini. Ya, ini barang buatan Vietnam. Ya, terdaftar di Kemenkes. Mari kita lihat. Sebelumnya saya tunjukkan juga, ini memiliki garansi 5 tahun. Kartu garansinya saya kebetulan beli di Kota Semarang ya. Dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk berbagai bahasa, ini kayaknya bahasa Mandarin, ada juga yang ini bahasa Inggris. Ini kayaknya bahasa Korea, yang ini bahasa Indonesia. Khusus untuk pembahasan petunjuk error dan sebagainya, pada kesempatan yang lain di video berikutnya, saya langsung menuju ke barangnya saja. Dilengkapi dengan bubble wrap. Ini kotaknya ya, kotaknya bagus. Menggunakan 2 buah baterai. Ini modelnya seperti ini. Ini tidak bisa disetting apa-apa. Dia sabuk pergelangan tangan ini dia sudah kaku. Jadi langsung kita masukkan ke tangan. Ada ukurannya ya di sininya. Maksimal berapa, posisi kita gimana. Kalau kurang tepat, mereka akan deteksi. Saya langsung coba aja agar tidak membuang waktu. Untuk penjelasan lainnya, saya buat menyusul. Metodenya ini berbeda dengan tensimeter biasa. Kalau yang umumnya dipompa naik dulu, baru saat turun diukur. Tapi Omron, tensimeter Omron ini bedanya dia saat naik langsung mengukur dan tidak ada rata-rata 3 kali. Nah, ini gambar denyut jantung, itu tandanya denyut jantung kita. Tulisan oke, itu tandanya pemasangan sabuk pergelangan tangannya tepat. Ini hasilnya 158.90.82. Kebetulan mungkin saya agak tinggi hari ini tensinya. Saya tes sekali lagi. Jadi pengecekannya dengan menggunakan tensimeter ini lebih cepat. Karena dia hanya sekali naik langsung diukur. Posisinya kita juga harus sejajar. Untuk video bagian berikutnya, saya akan lebih menekankan pada petunjuk yang ada di bawah ini. Nanti satu persatu, karena biasanya beberapa menanyakan mengenai error dan juga sebagainya. Nah, ini saya lebih turun karena saya sudah lebih tenang, tapi secara teori saya masih ketinggian. Demikian gambarannya tensimeter Omron tipe HEM6161 ini. Semoga video ini bermanfaat. Untuk bagian kedua akan saya buat selanjutnya. Terima kasih bagi yang telah menonton.